Pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita bersama-sama dengan saksi Samsul Ma'arif, saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Dodi Prawira Negara, serta saksi Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan secara hak menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Ketiga, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Kelima, menyatakan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan untuk pembuktian persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram. Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dodi Prawira Negara. Satu buah handphone merek Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0822-8709-4229 serta satu buah ATM paspor BCA dengan nomor kartu 6019-0040-1006-7484 dirampas untuk dimusnahkan. Satu lembar print out detail rekening koran Bank BCA KCP Kartini dari nomor rekening 6970111598 atas nama Linda Pujiastuti alias Anita untuk periode transaksi bulan Oktober 2022 terlampir dalam berkas perkara. Yang keenam, menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pada tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Senin 27 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, penuntut umum tertanda tangan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.